Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah warna biru yang kamu lihat sama seperti yang aku lihat? Apakah mungkin bahwa dunia yang kamu pahami sebenarnya dibentuk oleh kata-kata yang kamu gunakan setiap hari? Bayangkan jika bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi semacam lensa yang mengatur apa yang bisa dan tidak bisa kamu pikirkan. Ide ini bukan sekadar puisi. Ia memiliki dasar ilmiah yang dalam. Inilah inti dari hipotesis Sapir-Whorf, gagasan bahwa struktur bahasa dapat membentuk cara manusia berpikir dan memahami realitas. Hari ini, kita akan menelusuri bagaimana kata-kata yang tampak sederhana sebenarnya memprogram otak kita dalam cara yang halus tapi nyata. Kita akan masuk ke eksperimen ilmiah, teori kognitif, dan bahkan sedikit filsafat pikiran. Dan mungkin, di akhir video ini, kamu akan mulai mendengar bahasamu sendiri dengan cara yang baru, karena siapa tahu, mungkin setiap kata yang kamu ucapkan, diam-diam sedang membentuk dunia yang kamu lihat. Selamat datang di perjalanan ke dalam pikiran manusia melalui pintu bahasa. Sapir dan Whorf. Pada awal abad ke-20, dua pemikir, Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf, memunculkan ide yang mengguncang fondasi linguistik dan psikologi. Sapir, seorang antropolog, percaya bahwa bahasa adalah pemandu kebudayaan, bahwa ia mengatur cara masyarakat memandang dunia. Sementara Whorf, seorang insinyur yang juga ahli bahasa, melihat sesuatu yang lebih ekstrem, bahwa bahasa dapat membatasi pikiran manusia itu sendiri. Ia meneliti bahasa suku Hopi di Amerika, yang tidak memiliki konsep waktu linear seperti kemarin dan besok, dan menyimpulkan bahwa mereka berpikir tentang waktu dengan cara yang berbeda. Bagi Whorf, ini bukan kebetulan linguistik, ini adalah bukti bahwa bahasa membentuk realitas mental. Namun, pada masa itu, ide ini dianggap terlalu berani, bahkan nyaris metafisik. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa pikiran manusia bersifat universal dan bahasa hanyalah alat ekspresi. Tetapi, disinilah menariknya. Bukti empiris mulai bermunculan beberapa dekade kemudian. Para peneliti menemukan bahwa perbedaan linguistik kecil ternyata memunculkan perbedaan persepsi yang nyata, dan disitulah ide Sapir dan Whorf yang sempat dianggap usang kembali hidup, kali ini didukung oleh sains modern. Kuat dan lemah. Hipotesis Sapir-Whorf tidaklah tunggal. Ia terpecah menjadi dua versi besar, versi kuat dan versi lemah. Versi kuat atau linguistic determinism menyatakan bahwa bahasa menentukan cara kita berpikir. Tanpa kata, tidak ada konsep. Sementara versi lemah atau linguistic relativity mengatakan bahwa bahasa mempengaruhi, tapi tidak sepenuhnya menentukan pikiran. Untuk memahami perbedaannya, bayangkan dua dunia yang sangat kontras. Di dunia pertama, tanpa kata waktu, manusia tak mampu memahami masa lalu atau masa depan. Mereka terkunci dalam kekinian. Di dunia kedua, bahasa hanyalah peta, bukan wilayahnya. Pikiran tetap bisa berkelana di luar kata, tetapi peta itu menentukan kemana kita lebih sering melangkah. Para pendukung versi kuat melihat bahasa sebagai struktur pikiran itu sendiri, semacam software utama di dalam otak. Namun, mayoritas ilmuwan modern berpihak pada versi lemah karena bukti menunjukkan pengaruh bahasa lebih subtil dan fleksibel. Eksperimen di berbagai bidang menunjukkan bahwa perbedaan linguistik memengaruhi persepsi, tetapi tidak menghapus kemampuan universal manusia untuk berpikir abstrak. Dengan kata lain, bahasa mungkin bukan penjara pikiran, tapi ia seperti filter warna yang mengubah nuansa dari dunia yang sama. Bahasa dan warna, eksperimen Rusia. Salah satu bukti paling terkenal yang mendukung hipotesis Sapir-Whorf
datang dari penelitian tentang persepsi warna. Dalam bahasa Rusia, terdapat dua kata berbeda untuk biru. Goluboy untuk biru muda, dan sini untuk biru tua. Sekilas, perbedaan ini tampak sepele, hanya soal kosa kata. Tapi, eksperimen menunjukkan, perbedaan kata bisa mengubah cara otak melihat. Para peneliti meminta peserta Rusia dan Inggris untuk membedakan dua warna biru yang sangat mirip. Hasilnya mengejutkan. Penutur Rusia mengenali perbedaan lebih cepat, bahkan ketika mata mereka melihat warna yang sama. Ini berarti kata-kata yang tersedia dalam bahasa mereka memengaruhi sensitivitas visual mereka terhadap warna. Peneliti kemudian menggunakan pemindai otak, fMRI, untuk memantau aktivitas neural saat eksperimen dilakukan. Ternyata, perbedaan pola aktivitas terjadi pada area yang terkait dengan kategori linguistik, bukan sekadar penglihatan. Dengan kata lain, otak tidak hanya melihat warna. Ia mendengar kata di saat yang sama. Eksperimen ini membuka pintu bagi gagasan yang lebih luas, bahwa bahasa dan persepsi sensorik mungkin jauh lebih terhubung daripada yang pernah kita bayangkan. Ruang dan arah, bahasa, gugu, yimitir. Sementara sebagian besar bahasa di dunia menggunakan istilah relatif seperti kiri dan kanan, suku gugu yimitir di Australia menggunakan sistem yang sama sekali berbeda. Alih-alih berkata, gelas ada di sebelah kanan, mereka akan mengatakan, gelas ada di selatan. Bagi mereka, arah bukanlah hal subjektif, melainkan bagian tetap dari kenyataan. Peneliti yang mempelajari bahasa ini menemukan sesuatu yang luar biasa. Para penutur gugu yimitir memiliki orientasi spasial alami yang luar biasa akurat. Bahkan di ruangan tertutup, tanpa jendela atau peta, mereka tetap tahu arah mata angin dengan tepat. Eksperimen menunjukkan, ketika diminta menyusun objek dalam urutan tertentu, mereka tidak menata dari kiri ke kanan, melainkan dari timur ke barat. Artinya, struktur bahasa mereka benar-benar memengaruhi kerangka kognitif ruang yang digunakan otak mereka. Hal ini juga berdampak pada cara mereka menavigasi dunia. Mereka berpikir dalam koordinat absolut, bukan relatif. Bagi penutur bahasa seperti kita, yang bergantung pada orientasi pribadi, sistem ini terasa asing. Namun menunjukkan bahwa bahasa dapat mencetak peta ruang di dalam pikiran. Penelitian ini memperkuat gagasan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi arsitektur kognitif yang membantu manusia memahami dirinya dan lingkungannya. Gender gramatikal dan persepsi. Beberapa bahasa di dunia memberi jenis kelamin pada benda, disebut gender gramatikal. Dalam bahasa Spanyol, jembatan adalah maskulin, el puente, tapi dalam bahasa Jerman, jembatan adalah feminin, die Brücke. Sekilas ini hanya aturan tata bahasa, tapi apakah label gender ini bisa mengubah cara orang merasakan benda tersebut? Peneliti melakukan eksperimen, mereka meminta penutur Spanyol dan Jerman mendeskripsikan kata jembatan. Hasilnya mengejutkan. Orang Spanyol menggunakan kata seperti kuat, kokoh, dan solid. Sedangkan orang Jerman memilih kata indah, anggun, dan halus. Padahal objek yang mereka lihat sama, hanya kata dalam bahasa mereka yang berbeda. Artinya, struktur gramatikal sederhana mampu menanamkan asumsi kognitif dan emosional terhadap dunia sekitar. Fenomena ini tidak terbatas pada bahasa Eropa. Bahasa seperti Prancis, Arab, atau Rusia juga memengaruhi cara penutur membayangkan objek atau konsep abstrak melalui sistem gendernya. Eksperimen ini memperkuat satu kesimpulan penting. Kata-kata bukan hanya simbol, tapi juga pembentuk makna emosional dan kognitif dalam otak manusia. Teori pereda ketegangan kognitif. Jika bahasa dapat mengubah cara kita berpikir,
Pertanyaannya adalah, mengapa otak mengizinkannya? Jawabannya mungkin terletak pada konsep psikologi klasik yang disebut teori pereda ketegangan kognitif atau cognitive dissonance theory. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Ia menyatakan bahwa manusia cenderung mencari konsistensi antara pikiran, bahasa, dan tindakan. Ketika ada ketidaksesuaian antara apa yang kita katakan dan apa yang kita rasakan, otak menciptakan ketegangan psikologis yang tidak nyaman. Untuk mengurangi ketegangan itu, otak akan menyesuaikan salah satunya, entah mengubah pandangan atau mengubah makna kata yang kita gunakan. Inilah yang membuat bahasa begitu kuat. Ia memberi kerangka kognitif yang membantu otak menjaga stabilitas emosional dan logis. Misalnya, jika bahasa kita mengharuskan pembedaan antara dua warna biru, otak akan beradaptasi agar persepsi visual kita selaras dengan sistem linguistik itu. Dengan kata lain, otak kita berusaha menyelaraskan realitas agar sesuai dengan bahasa yang kita gunakan, bukan sebaliknya. Bahasa dalam hal ini berfungsi seperti sistem penyeimbang internal yang membantu kita menghindari konflik antara pikiran dan dunia luar. Maka, teori pereda ketegangan memberi kita pandangan baru. Bahasa adalah alat biologis untuk mempertahankan harmoni mental. Kritik dan pandangan modern terhadap hipotesis Sapir-Whorf. Meskipun hipotesis Sapir-Whorf terdengar menggugah, tidak semua ilmuwan sepakat dengannya. Banyak peneliti berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas berpikir yang melampaui bahasa. Otak, kata mereka, mampu membentuk konsep bahkan sebelum ia menemukan istilah linguistik untuknya. Contohnya, bayi yang belum bisa bicara sudah bisa mengenali pola, wajah, dan bahkan memahami konsep jumlah sederhana. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kognisi manusia bersifat pralinguistik atau bahkan nonverbal. Namun, temuan-temuan neurolinguistik modern memperlihatkan sesuatu yang lebih halus, bahwa bahasa memang mengaktifkan area otak tambahan yang memengaruhi pengambilan keputusan dan perhatian. Area seperti korteks prefrontal dan parietal berperan dalam menafsirkan pengalaman melalui kerangka linguistik, memberi konteks dan makna pada data sensorik. Jadi, walau pikiran bisa eksis tanpa bahasa, bahasa memperkaya dan menstrukturkan cara pikiran itu diakses dan diorganisasi. Kritikus dan pendukung akhirnya bertemu di titik tengah, bahwa hubungan antara bahasa dan pikiran bukanlah penyebab dan akibat, melainkan interaksi dua arah yang dinamis. Dalam pandangan modern, bahasa tidak menciptakan dunia kita sepenuhnya, tapi ia mengarahkan sorotan perhatian kita pada bagian tertentu dari dunia itu. Integrasi antara pikiran dan dunia. Bahasa bukan hanya alat berpikir individu, ia juga merupakan cermin kolektif dari budaya. Setiap bahasa membawa pola nilai, cara berpikir, dan sistem makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kata-kata bukan muncul dari ruang hampa. Mereka lahir dari pengalaman budaya yang unik. Misalnya, bahasa Jepang memiliki konsep amae, yang menggambarkan perasaan nyaman karena bergantung pada kasih sayang orang lain. Konsep yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris. Sementara dalam bahasa Inggris, kata privacy menjadi sangat penting karena mencerminkan budaya individualistik barat. Bahasa dengan demikian bukan sekadar sistem bunyi, tapi arsip budaya yang hidup, yang merekam bagaimana suatu masyarakat memahami realitas. Ketika seseorang berbicara dalam bahasa tertentu, ia sebenarnya sedang mengaktifkan budaya itu di dalam pikirannya. Otak manusia terbukti mengaktifkan area memori emosional yang berbeda ketika seseorang menggunakan bahasa pertama dibanding bahasa kedua. Artinya,
Berpindah bahasa bukan sekadar mengganti kata, tapi juga menggeser cara kita merasakan dunia. Dalam konteks ini, Sapir dan Whorf mungkin tidak hanya berbicara tentang linguistik, tapi tentang bagaimana realitas sosial dan mental manusia dibentuk bersama oleh bahasa dan budaya. Bahasa, teknologi, dan pikiran modern era digital. Bahasa manusia kini tidak hanya hidup di buku atau percakapan, tetapi juga di layar, algoritma, dan jaringan global yang tak terlihat. Setiap pesan, tweet, atau komentar menciptakan pola bahasa baru yang mencerminkan cara berpikir kolektif era digital. Teknologi tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga memodifikasi struktur bahasa itu sendiri. Emoji, singkatan, dan meme adalah bentuk bahasa evolusioner yang memperluas ekspresi emosional tanpa menambah kata baru. Namun, setiap kali bentuk bahasa berubah, cara berpikir kita juga menyesuaikan. Peneliti menemukan bahwa bahasa media sosial yang cepat dan terfragmentasi menurunkan kemampuan refleksi mendalam. Otak terbiasa pada mikropola komunikasi. Di sisi lain, teknologi juga menciptakan bentuk baru kesadaran linguistik. Kita mulai memahami bahwa kata memiliki kekuatan viral, mampu membentuk opini, dan bahkan realitas politik. Dalam konteks ini, hipotesis Sapir-Whorf memasuki bab baru. Bahasa digital kini tidak hanya membentuk pikiran individu, tetapi juga pikiran kolektif global. Algoritma bahasa buatan seperti yang digunakan dalam AKA dan mesin penerjemah secara perlahan menjadi aktor baru dalam ekosistem linguistik manusia. Kita memasuki era di mana bahasa bukan hanya milik manusia, tetapi bagian dari simbiosis baru antara otak, budaya, dan mesin. Realitas linguistik abad ke-21. Bahasa sebagai cermin pikiran. Pada akhirnya, pertanyaan sederhana, apakah bahasa membentuk pikiran membawa kita pada renungan yang jauh lebih dalam? Bahasa bukan hanya alat komunikasi, ia adalah struktur kognitif, jembatan budaya, dan peta realitas. Setiap kata yang kita ucapkan mencerminkan bukan hanya apa yang kita pikirkan, tapi juga bagaimana kita berpikir. Dari eksperimen warna di Rusia, arah di Australia, hingga gender gramatikal di Eropa, kita melihat pola yang konsisten. Bahasa mengarahkan sorotan kesadaran kita. Namun, kekuatan bahasa tidak berhenti di sana. Ia juga menjadi alat untuk menantang batas pikiran itu sendiri. Dengan menciptakan kata-kata baru, kita menciptakan kemungkinan baru untuk berpikir. Setiap bahasa adalah cara lain untuk menjadi manusia, dan setiap kata adalah percikan kecil dari kesadaran kolektif kita. Maka, memahami bahasa berarti memahami diri sendiri. Bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi dunia batin yang membuat kita mengatakannya. Dalam era digital ini, tantangan kita bukan hanya menjaga bahasa agar tetap hidup, tapi juga memastikan ia tetap menjadi sarana berpikir yang dalam, bukan sekadar cepat. Bahasa adalah cermin pikiran. Ia memperlihatkan wajah kita sekaligus membentuknya. Dan mungkin, di balik setiap kalimat yang kita ucapkan, tersembunyi pertanyaan abadi. Apakah kita berbicara melalui bahasa, ataukah bahasa yang berbicara melalui kita?